Informasi selanjutnya datang dari Presiden Joko Widodo yang menyatakan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN menjadi proyek terbesar yang ada di dunia saat ini. IKN merupakan sentra ekonomi baru di Indonesia. Presiden Jokowi menyebut Indonesia telah berani membuka sentra ekonomi baru, yakni Ibu Kota Negara atau IKN. Jokowi menegaskan IKN menjadi proyek terbesar di dunia saat ini. Saat ini 34 hektar lahan IKN sudah dibeli. Joko Widodo menyebutkan bahwa proyek ini adalah proyek yang terbesar yang ada di dunia saat ini. Juga berani membuka sentra ekonomi baru, yaitu IKN. Di dunia sekarang ini proyek terbesar yang ada itu hanya satu di Indonesia, yang namanya Ibu Kota Negara Nusantara. Per 27 Juli yang lalu, 34 ribu hektar lahan sudah bisa dibeli. Dibeli loh, nggak ada gratisan di sana. Harganya berapa? Tanya ke Pak Kepala Otorita. Ini peluang.